Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Peminat Hobi, channel yang kita cintai dan kita banggakan, serta terima kasih teman-teman dan subscriber Peminat Hobi yang selalu setia menunggu akan hadirnya video ini. Teman-teman, kita vakum kurang lebih selama 1 bulan ya teman-teman, dikarenakan stok ikan habis, tidak ada yang bisa direview lagi, dan sisanya hanya ini teman-teman. Ini adalah anakan dari persilangan antara blood red cauliflower dan white tail balloon, dan hasilnya ini teman-teman, belum ada satupun yang berketurunan hilary, high fin, masih low pin semuanya. Ini harus dikawinkan lagi selama 2 kali lagi teman-teman, dan nanti kita akan coba juga dengan hilary yang double sword tail atau leer tail ini teman-teman, supaya nanti bisa mendapatkan strain baru balon dan leer tail seperti itu teman-teman. Kita tidak henti-hentinya untuk berinovasi supaya mendapatkan strain baru, supaya kita bisa menjualnya ke mancanegara seperti teman-teman kita yang ada di Probolinggo, di Sragen ataupun di Solo dan di Pati. Teman-teman sudah mengekspor ke luar negeri, di Eropa, Asia dan di benua Amerika. Mereka sudah berhasil mengekspor karena memang kualitas ikannya pun bagus teman-teman. Di sini mungkin kualitasnya bisa dibilang grade B, tetapi kita bisa mengkawinkannya dengan yang grade A. Walaupun ini dia low pin, tetapi grade-nya sudah grade A teman-teman, karena warnanya sudah bersih. Ya teman-teman, seperti itu saja teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mengawinkannya di dalam satu kolam. Ikuti terus perkembangannya teman-teman sampai menghasilkan strain yang kita inginkan. Terima kasih sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen teman-teman, karena itu sangat penting untuk kita. Terima kasih sekali lagi sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peminat hobi.